Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Ada masuk tawaran kepada saya untuk maksudnya seseorang menjual barang-barang antik dan keramat, katanya. Tak dapat dari mana nomor HP saya, yang mengatakan bahwa ada mangkok yang bisa berbunyi, ada gelas yang bisa berbunyi, ada uang Bung Karno katanya yang penuh magic, ada keris yang bisa berdiri. Saya tidak terlalu merespon, karena menurut saya hal-hal seperti itu kalau saya pribadi kurang tertarik. Lagian saya juga nggak punya uang gitu untuk membeli hal-hal seperti itu. Ini rimba buat saya. Saya hanya mau mengimbau bahwa hal-hal seperti itu sangat dekat dengan penipuan. Sangat dekat dengan penipuan. Jadi kalau ada orang-orang yang menawarkan bulu perindu, rantai babi, saya sudah melam-lam buana, berdebus dan banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sakti hampir seluruh Indonesia yang mengatakan mereka juga memiliki rantai babi. Tapi sampai detik ini saya tidak bisa membuktikan bahwa rantai babi tersebut bisa membuat orang kebal. Tapi ya saya juga tidak tahu, tapi kalau bagi saya sendiri rantai babi tidak bisa membuat orang kebal. Mungkin karena ilmu saya belum sampai ke situ. Kalau saya hanya meyakini bahwa kekebalan itu hanya dengan melakukan doa-doa kepada Tuhan. Rimba, yang mau saya sampaikan kembali, bahwa apabila ada penawaran-penawaran benda seperti ini, Anda jangan tertipu. Karena segala sesuatu dengan teknologi, dengan trik, semua bisa saja terjadi. Karena penipu... Ayah minum. Itulah kenapa orang dukun sering disebut dengan orang pintar, karena memang targetnya adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ingat, faman kana yarju'u lika rabbihi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahad. Barang siapa kelak ingin berjumpa dengan Tuhannya, ingin masuk surga dengan selamat, hendaklah jangan mempersekutukan Allah dengan apapun dalam hal beribadah. Jadi hal-hal magic seperti itu, karena memang dalam Islam hal-hal magic seperti itu ada, tetapi itu cenderung kepada hal-hal yang sifatnya sihir. Tetapi ada juga, karena dalam Islam itu ada namanya Asma'ul Sunnah, nama-nama Allah yang bagus, maka bermohonlah dengan nama-nama itu. Anda bisa meminta apa saja dengan wasilah dengan nama-nama Allah. Kita kembali bahwa benda-benda yang dijualkan tersebut, misalnya seperti mangkuk berbunyi dan nampakkan videonya kepada saya, gelas yang berbunyi, bulu perindu yang bergerak-bergerak. Bulu perindu itu, saudara sekalian, itu biasanya digosok dulu, seperti ada pernah kita roll waktu sekolah, kita gosok di rambut, kita dekati dengan kertas-kertas itu bergerak. Itu terjadi mungkin faktor medan magnet. Tapi ya terserahlah. Gelas juga begitu. Gelas yang berbunyi atau mangkok berbunyi, sebenarnya semua gelas yang tipenya seperti ini atau mangkok yang cembung, rahasianya cuma satu, yaitu ketika Anda gosok seperti ini dia tidak berbunyi memang. Tidak berbunyi. Tapi rahasianya biasa itu dibasahkan, tangan basah ini. Jadi Rimba, inilah rahasianya, Mbak, bunyi dia. Ayam pandi. Coba ayah lo, awas tuh nak, ayah buat ayah. Ayah nak pakai jilbab. Rimba. Aku tahu. Jadi mangkok yang dikatakan berbunyi juga rahasianya
apa ya, itu tangan yang basah. Jadi ini sebenarnya secara fisika saja ini. Tapi memang target daripada orang-orang seperti itu memang adalah orang-orang yang fanatik dan orang-orang yang bodoh. Saya tidak memberitahu siapa oknumnya karena memang tidak tugas saya untuk menghina atau menjustifikasi orang karena saya juga bukan orang baik. Tetapi kulil haq walau kana muran, sampaikanlah meskipun pahit. Video ini saya buat supaya kita jangan mudah tertipu. Betapa banyak orang yang menuntut ilmu diberi gurunya ajian-ajian yang sifatnya jimat, mantra. Ketika dites di tempat guru, orang yang menjual jimat tersebut orangnya kebal. Tapi ketika pulang ke rumah, tidak kebal. Kan lucu. Itu sebenarnya penipuan. Kalau yang ilmu kebal asli seperti doa-doa itu, di rumah guru dites juga tidak apa-apa, di luar dites juga tidak apa-apa. Kalau dites di Aceh juga oke, dites di Jawa oke, dites di Malaysia oke, dites di Singapura oke, dites di Arab oke. Karena kenapa? Siapa Tuhan Rimba? Allah. Siapa Nabi Rimba? Muhammad. Seperti kata anak saya, karena Tuhan kita Allah, Rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi. Jadi kemanapun kita pergi, doa kita tetap sama. Jadi kalau pakai doa yang sama, karena Tuhannya Allah, kecuali alam lain bukan Allah punya. Jadi itulah pemirsa sekalian, saya mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Karena juga saya tidak mau ada seperti YouTube lain, YouTuber lain kerjanya hanya mencari kesalahan-kesalahan orang. Nah ada gunanya itu saudara-saudaraku sekalian. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.